Ica, belikan mama garam ya. Iya, Ma. Mana duitnya, Ma? Nah, ini uangnya. Hati-hati di jalan ya, Nak. Bang, beli mystery box yang itu dong, Bang. Maaf ya, Dek. Uang kamu ini kurang. Ini satu harganya 5.000. Ya, uangku nggak cukup, Bang. Cuman 1.000. Itu kan si Yanto. Yanto, kamu lagi ngapain? Ica, aku lagi pengen beli mystery box, tapi uangku kurang. Satu harganya 5.000, uangku cuma 1.000. Oh gitu, emang isi mystery boxnya apaan aja, Bang? Wah, macam-macam deh, ada HP, ada es krim, ada mainan, banyak deh pokoknya. Wah, aku jadi mau deh, kayaknya seru. Untung aku ada uang 5.000 nih. Ya udah cepetan Ica, kamu beli tuh. Siapa tahu kamu dapat handphone, keren kan? Iya. Ya udah Bang, beli satu Bang. Oh iya. Oke, ini dia. Oke, kita buka ya. 1, 2, 3. Wah, kamu dapat es krim, enak banget. Bagi dong aku satu. Wah, aku dapat es krim, enak banget. Yaudah nih buat kamu satu. Nyam. Makan dulu. Nyam. Enak sekali. Abis deh. Aduh, kenyang banget. Tapi kok perutku jadi sakit ya, Yanto ya? Aduh. Sakit banget ini. Kamu kenapa sih, Ica? Kok bisa sakit perut? Ih, serem banget ya, Ica ya. Aku pulang dulu, mama aku ntar nyariin. Dadah. Oh, no. Yanto, kok kamu pulang sih? Bantuin aku dong. Aduh, perutku sakit. Balik-balik, aduh, susul aja deh. Aduh, kamu kenapa, Ica? Mama, perut Ica sakit. Maaf ya, Ma. Uang beli garam udah Ica beliin mystery box. Mungkin gara-gara itu perut Ica sakit. Ya ampun Ica, lain kali gak boleh kayak gitu ya nak. Kalau disuruh beli garam ya beli garam. Ntar kalau ada uang lebihnya mama kasih. Atau Ica mau minta jajan, pasti mama kasih nak. Lain kali gak boleh gitu ya sayang. Ayo, kita ke klinik dulu ya. Teman-teman, jangan tiru perbuatan Ica ya.